Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Zakia Ani. Oke guys, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, kelancaran dalam segala urusan. Nah guys, di video kali ini aku lagi berada di pasar malam, dan di sini ada kepiting dan udang yang babonnya yang raksasa ya. Dan pasar malamnya rame banget ya, sampai padat. Dan di sini banyak jajan-jajanan khas Taiwan ya. Pokoknya enak-enak lah jajanannya. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Simak terus keseruan aku di pasar malam ya guys. Dan aku kesini tidak sendirian guys, di sini ada bareng temen aku ya, bareng temen-temen. Kalau ke pasar malam sendirian itu kayak orang hilang ya guys, jadi lebih enak seru bareng teman-teman gitu, rombongan guys. Nah di sini banyak banget jajan-jajanan. Dan kita juga harus hati-hati ya memilih jajanan di Taiwan itu, karena ada babi ya. Jadi kita harus nanya dulu itu tuh isinya apa, ayam atau sapi atau babi gitu ya guys, jangan asal beli. Dan ada es tebu juga. Nah di sini banyak banget ya tuh jajan-jajanan. Pokoknya semua jajanan kumpul di pasar malam ini ya guys. Thank you.
Dan di sini kita masih keliling-keliling dulu ya guys, memutari pasar malam dan nanti baru kita jajan ya. Sekarang kita keliling lihat-lihat dulu. Ini pasar malamnya benar-benar ramai banget ya, padat. Ih, ada kelinci lucu guys. Dan di sini ada baby hamster guys. Ih, lucu-lucu ya, tapi geli. Ini kelinci nih. Kelincinya lucu-lucu banget. Dan di sini juga ada burung ya, dan aku nggak tahu nama burungnya apa. Bagus-bagus ya guys, burungnya tuh. Kalau yang tahu, terus di kolom komentar ya guys, nama burung ini apa? Banyak banget burungnya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Nantikan video aku yang terbarunya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.